Lalu kita berkumpul lagi untuk memuji, memuliakan nama Amen. Yesus. Sebelumnya kami naikkan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Kami akan menyanyikan lagu Kunaiki Teguh Dia Gerakanku. Aku takut hari
tiba waktunya kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Arti. Tuhan, Kau selamatkan kami, Tuhan. Engkau sembuhkan kami. Engkau beracara di dalam hidup kami, Tuhan. Siapakah kami, Allah? Kau pilih kami, Tuhan. Kau khususkan kami. Satu perkara dengan sangat yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat gelombang, Tuhan, Kau ada. Kau keluarkan kami dari gelombang itu dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa di dalam surga, hamba tidak tahu masalah setiap jemaatmu pada malam hari ini. Satu perkara Tuhan, satu perkara kami tahu. Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan ada bersama kami, sesuatu akan terjadi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berbicara melalui firman-Mu Tuhan.
Kami siap Tuhan, kami siap terima firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin, ajaib dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, dan sambut firman-Mu pada sore hari ini. Semua katakan amin. Amin. Ada haleluya saudara? Amin. Tasriyef. T-A-S-R-I-E-F. Amin. Haleluya. Betulin sedikit. Saya sudah lama ya saudara, jarang ikut kumpulan orang-orang Indonesia. Bukannya apa-apa saudara. Oh, ada besar juga di sini. Haleluya. Tiap kali mau pergi, pasti ada urusannya. Tapi satu perkara saya tahu, saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak pernah lari saudara ya. Amin. Saya punya perjaka-perjaka, ada tiga, dan semuanya itu jago-jago musik, saudara. Tapi satu pun nggak ada di sini bersama dengan saya pada malam hari ini. Ada satu, pendamping saya. Amin. Terima kasih, Ibu. Terus saja ya, saya dikasih waktu, berapa waktu saya lihat dulu, oke. 10 menit. Oke, saudara, Christmas ya, ini bulan-bulan ajaib, bulan-bulan haleluya. Ya, bulan-bulan luar biasa. Karena ini semua udah pada siap-siap dah. Enggak tahu mau yang mau kemana pada siap-siap semua. Untuk saya Christmas itu adalah bulan Desember itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Itu biasanya kita udah siap-siap dari Thanksgiving, Desember, ya. Christmas, satu lagi New Year, ya. Saya paling suka New Year. Saya selalu kerja Tuhan, saudara. Mereka lupa New Year itu hari ulang tahun saya, tapi saya di-schedule. Saya bilang it's okay, as long as New Year Eve saya libur. Kan kerja malam, saudara. Gak jadi masalah. Kerja malam juga cuma duduk. Ini sakit begini karena salah satunya karena terlalu banyak duduk, ya. Saya gak ngeluh, saudara. Itu pekerjaan bagus, cuma duduk. Watch all this inmate, dia punya kamar, it's okay. Di dalam sakit penyakit ini saya juga kena rematik ya saudara, saya ingin katakan saya kena rematik. Rematik saya itu osteoarthritis. Saya bersyukur sama Tuhan, karena di dalam kelemahan kita, Tuhan ada dan berperkara. Ada banyak kali ya, tapi saya gak mengeluh, saya bilang cuma terima kasih. Oke, sekarang cepatlah masuk ya, lihat dulu jam saya. Christmas ya, tema Christmas, enggak lari dari kita semua. Kita semua udah tahu ya, kita tune radio, kita dengar puji-pujian semua. Semua banyak sekali, kita namain deh satu persatu. Saudara pasti ada, tahu. Ya, namain. Saya malam ini singkat saja, saya mau bicara tentang Immanuel. Amin. Immanuel, saudara. Immanuel. Satunya lagi Emmanuel. Enggak usah pusing-pusing, we're not in the Bible study, ya. Dua-dua artinya sama, ya. Dua-dua artinya sama. Allah beserta kita. Amin. Amin. Saya mau bawa kata ini, bukan hanya kata ini, menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja during Christmas, saudara. Kadang-kadang during Christmas itu kita sedikit sekali dengar firman Tuhan. Karena acara atraksi ini yang menyanyi, ada persembahan ini. Saya berapa kali hadir di Christmas, di gereja yang besar, kira-kira 3.000 orang. Firman Tuhannya pendek sekali. Tapi puji-pujiannya luar biasa dari sini, dari sana, dari sini, sana. Ada satu yang saya berkesan, satu kali saya hadir di same big church. It's okay. Permontonnya paling cuma berapa 5 menit, tapi waktu masuk di dalam penyembahan saudara, semua hancur hati. I need that, ya. Kita semua perlu. Itu kita akan merasakan bahwa dia ada bersama dengan kita, dia akan menjamah kita satu persatu, saudara. Never mind we're di kanan kiri. Kalau saudara rasa kehadiran rahmat Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan mulai menjamah saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Here saya Tuhan, jangan lewatkan saya. Touch me.
lakukan satu perkara nih, lakukan perkara yang saya sendiri nggak tahu dengan perkara yang saya hadapi, lakukan Tuhan, dan disitulah akan mujizat terjadi, saudara. Saya dengan sungguh, dengan yakin waktu saya duduk di satu ibadah pada pagi hari ini, saya nangis, saya angkat waktu mulai masuk di dalam pujian penyembahan, saya nangis, saya lihat anak saya di kiri saya lihat juga dia air matanya udah keluar, nangis, saya nangis, saya bilang, Tuhan, I'm not gonna say anything, you know. You know him. Saya bilang, you know him. I love him, but you love him more than me. Saya bilang, tahu saudara saya minta apa? Kasih dia pekerjaan. Pekerjaannya dia selamanya begini-begini. Kerja enggak. Dia enggak ada steady job. Waktu saya masuk dalam penyembahan, waktu saya mulai menangis, saya udah berdoa semua. Berdoa saudara, kita masing-masing angkat. Dan setelah amin, aduh, kayaknya beban itu udah ringan saudara. Bebannya udah ringan, saya lihat dia, saya peluk dia. Dalam hati saya, dia akan beri pekerjaan yang baik buat engkau. Waktu dia dapat pekerjaan itu, saudara, saya ingatkan sama dia. Ingat waktu itu kita berdoa, ingat pada pagi hari itu, dan saya lihat kamu penuh dengan air mata. Jarang lihat laki-laki menangis, saudara. Saya bilang, ingat itu. Pada saat itu saya yakin engkau akan dikasih kerjaan sama Tuhan. Dan ini kopernya pekerjaan. Sekarang dia kerja, saudara, di bagian real estate housing. Ya. Saudara ada masalah apa dengan rumah saudara, saudara mau apa, saudara bikin apa, kayak apa. Mereka punya company kirim. Jadi dia kirim di kemana-mana untuk fix orang-orang punya masalah dengan house, mau diturunin interestnya atau mau diapain rumahnya, dia yang kerjain itu. Allah ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Allah ada bersama dengan kita. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23, saudara, cepat saja ya. Matius 1 ayatnya yang ke-23, seorang gadis atau perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan dinamakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ini Matius kutip dari yang lama. Dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-14 katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamai dia Immanuel. Ini nubuatan jauh-jauh waktu yang lalu sudah dinubuatkan. Kata ini bahwa Allah akan menyertai kita. Bukan hanya itu keluar dalam acara Natal, saudara. Tapi acara Natal banyak keluar kata-kata seperti Allah akan menyertai kita. What is going on right now, saudara? Kalau firman Tuhan datang pada kita pada hari ini. Pada hari ini di San Bernardino, Orange Show di daerah satu, sana udah 2 malam ada konser. Katanya sih Chris Brown. Oh my God, so traffic, so bad. Ya. Gak bisa ke sana. Saya aja jemput anak saya biasanya cuma 10 menit dari main volleyball. Pulang kira-kira 10 menit, 7 menit. Untuk lebih dari 30 menit tuh pulang, saya harus cari-cari tempat-tempat yang enggak ditutup sampai ke rumah. Saya katakan kepada anak saya, seandainya orang-orang pada datang begini menghadiri ibadah mencari Tuhan Yesus, bukankah sesuatu yang besar akan terjadi, saudara? Yes, karena Tuhan ada, karena Tuhan melihat hati-hati yang mau mencari kepada Dia. Saat ini apa yang banyak terjadi, saudara? Apa yang terjadi saat ini, saat sekarang ini? Pandemik yang tidak berkesudahan. Abis ini ada lagi yang beginilah datang. Abis-abis ada lagi lah, macam-macam lah. Sampai sekarang katanya maunya vaksinnya kasih booster. Ya. Apa lagi yang terjadi? Earthquake di Indonesia? Gempa, gunung meletus, ya, tanah longsor, banjir, kebakaran. Apalagi saudara,
financial problem? Besar, banyak sekali financial problem. Kita nggak usah ngomong satu sama lain. Lihat kita punya diri sendiri. Are we on that situation right now? Ya. Saya sering kali ke LA. Kalau nggak ke gereja, pergi kerja sama jadi drivernya suami saya ke LA. Homeless di mana-mana, saudara. Homeless took over all that places. Ya. Yang paling luar biasa sekali apa yang terjadi sekarang, mental problem. Mental ya problem. Orang stres, orang depres, PTSD, orang yang mau bunuh diri, orang yang macam-macam. Saya berhadapan dengan orang-orang seperti begini, saudara. Kalau saudara sekarang datang ke rumah sakit, datang ke urgent care mungkin, atau ke doctor office, bukan hanya vital sign saudara, temperature, respiration, blood pressure, oxygen levelnya saudara, are you in pain? One more they added. One more, selalu itu, saudara jangan lupa. Are you gonna hurt yourself? Itu termasuk sekarang di dalam vital sign. Apakah saudara mau bunuh diri? Termasuk semua di dalam vital sign. Ini yang terjadi saat ini, saudara. Makanya malam ini saya ingin bicara bahwa Allah beserta dengan kita. Tadi saya katakan, gak usah pusing-pusing Immanuel sama Emmanuel ya. Immanuel itu kalau dari perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Hebrew. Jadi Immanuel itu keluar dari situ. Dalam bahasa perjanjian baru, Greek itu start dengan I, Immanuel. Tapi sama lah ya, gak usah pusing-pusing, artinya sama. Allah beserta dengan kita. Allah beserta. Allah beserta. Allah ada bersama dengan kita. Saat ini kita merasakan suasana Natal. Juruselamat, ada janji yang keluar, selalu janji keluar. Allah beserta dengan kita. Amin. Malam ini Allah beserta dengan kita. Amin. Jangan hanya berpikir Allah beserta dengan kita. Kok saya enggak mau? Tuhan, kalau engkau ada bersama dengan saya, sesuatu akan terjadi. Yang kecil, yang besar, yang sedang, sesuatu yang terjadi. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kata Allah Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Kita di mobil 3 kali lagu Immanuel keluar. Ya. Kalau Allah beserta dengan kita, what do you think we should do? What do you think kalau kita yakin, kita semua orang Kristen, kita tahu kalau Allah ada bersama dengan kita, what we should do? We should embrace him. Amen? We should terima dengan secara penuh. Ya, jangan setengah-setengah Tuhan. Kalau waktu keluar, waktu engkau nyanyi, saudara, engkau katakan, you are Tuhan, engkau juru selamatku. Keluarkan dari dasar hati yang paling sungguh. Bahwa memang saudara yakini bahwa engkau Tuhan dan juru selamatku. Engkau, kita harus terima secara penuh. Kita harus hold tight itu. Allah beserta dengan kita. Kita harus give hug itu, pegang kuat-kuat, ya. Tangan kita harus terangkat, benar Tuhan, engkau beserta dengan saya. Kalau kita yakin Allah beserta dengan kita, we should do that, saudara. Ada beberapa hal penting yang ingin saya balas sedikit, kenapa? Kenapa kita harus embrace Allah ada bersama dengan kita, ya. Ada beberapa hal yang saya ingin supaya kita melihat sendiri sedikit. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kenapa kita harus embrace itu bahwa Allah harus Allah beserta dengan kita? Siapa pengerja di sini? Pengerja Tuhan. Angkat tangan. Pengerja Tuhan. Semua sekolah minggu.
hamba-hamba Tuhan, pengerja Tuhan semua, semua kita di sini, ya. Kita semua di sini, kita harus terima secara penuh, jangan hanya bilang ya Immanuel, Immanuel. Respek saudara, Allah beserta dengan kita. Respek itu. Kita pengerja Allah, disuruh pergi melayani, just go. Ya. Sekolah minggu disuruh ngajar, just ngajar saudara. Ya. Nggak usah tawar-menawar. Waktu saya lagi di Facebook begini ngeliat-ngeliat gini, masuk ting, Ibu Ati bisa, oh boleh tante, boleh. Boleh khotbah di sini, boleh. Just go saudara, ya. Karena apa saudara? Karena saudara tidak akan pergi melayani sendiri. Amin. Saudara pergi bersama dengan Tuhan. Waktu saudara disuruh berdoa, yang suka nolak-nolak berdoa nih ya, ada banyak. Doa dong. No, kamu aja gitu ya. Anak kan kamu saya enggak bisa berdoa. Just doa saudara. Karena dia bertata di mulut kita. Dia yang akan keluar dan mengatakan doa apa aja. Doa saja saudara, enggak usah nolak ya. Dia yang akan melakukan tugas itu. Saudara melayani, dia yang pergi bersama dengan saya. Saudara dia yang kasih hikmat sama kita, apa yang kita harus lakukan, just do it ya. Stop talking, begini, just do it saudara. Terjadi sesuatu mujizat terjadi dalam pelayanan saudara. Apakah saudara bersuka cita? Siapa yang melakukan itu mujizat? Saudara menjadi pengantara mujizat itu keluar. Ya. Bukan saudara yang hebat, Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Hamba-hamba Tuhan, pengerja, song leader, yang bagian sound system, tim music, Allah beserta dengan kita. Just do it. Am I okay? Oh, okay. Okay. Just do it, saudara. Allah beserta kita dalam pelayanan kita. Ya. Enggak usah nawar-nawar dengan Tuhan, just do it. Singkat saja satu dalam Bible yang saudara sudah tahu, saudara kenal, Musa. Amin. Musa sementara mengembalakan domba nih ya. Dan Tuhan bilang, Tuhan dengar kesusahan yang dialami oleh bangsanya. Bagaimana mereka ditindas, ya, bagaimana dia ditekan, ya, bagaimana mereka dipukul segala macam. Rodi, kerja tanpa upah. Tuhan katakan kepada Musa, bawa bangsaku keluar dari Mesir ke tanah yang akan aku berikan kepadamu. You must be kidding, Tuhan. Really? Bangsa sebanyak begitu, bangsa aja udah sebanyak begitu, and then bangsa mereka dihadapan dengan Firaun. Ya, Firaun yang bukan main. Ya, singkatnya aja ditawar-menawar sama Tuhan. Akhirnya apa saudara? Did he bring? He did. Ya. Tuhan bilang, kata-katanya, you don't have to talk. I'll be the one to talk. Ya. You don't have to lakukan mujizat. I'll be the one to akan melakukan mujizat. Miracle. Just go over there and tell what I want you to do. Firaun. This is the time I need to bring all my people out from Egypt. Kita akan menyembah Tuhan di tempat yang akan disediakan. Firaun saya, enggak usah jauh-jauh, sembah aja di sini. No. Nah, di sini kita harus keluar. Endingnya
Tulah satu, tulah dua, tulah tiga, sampai semua tulah terakhir. Terakhir apa, saudara? Anak sulung meninggal. Oke, go, go, go. Tapi mula-mula, no, I don't think so. I'm not gonna do that, mungkin. I'm not gonna do that, Tuhan. I cannot bring this bangsa yang tegar tengkuk, ya. Udah melihat mujizat daripada Tuhan, percaya, habis itu salah lagi. No, I'm not gonna do that. Bawa mereka keluar. Akhirnya dia bawa keluar. Musa able to bring berapa orang? Berapa? 600,000 laki-laki, ya. Enggak termasuk anak, enggak termasuk isi, enggak termasuk bangsa-bangsa yang lain, ya. Kalau Allah suruh just do it, bukan hanya itu saja, saudara. Dia able to bring a lot of mass, gold, a lot of good stuff from Mesir. Pakaian-pakaian yang bagus. Ada talk show yang katakan, saya pernah katakan begini kepada jemaat yang ada di Redland. Talk show itu bilang begini, oh, Israel ini took a lot of property dari Egypt, waktu mereka keluar dari Egypt. Terus ada orang satu Israel bilang, oh jangan salah, kita berapa ratus tahun menjadi jajahanmu, kerja tanpa rodi. Apa yang kita dapat itu dari Tuhan. Itu semua patutlah menjadi bagian kita. Jadi poinnya, just do it. Ya. Musa able to bring bangsa itu out dari Mesir. Karena siapa? Karena Tuhan. Saya percaya malam, kalau kita keluar malam ini, enggak ada lagi yang mau bilang, oh, no tante, I'm not gonna do it, you know. I need to study more. Oh tante, I'm not gonna do ibadah di rumah saya. No, just do it, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau Allah beserta kita, apapun yang kita lakukan itu bersama dengan Tuhan. Dan ada berkat dalam hal. Yang kedua, cepat aja, saudara. Kalau kita dalam keadaan susah, saudara, kita dalam keadaan problem, yang tiba-tiba, yang kita tidak tahu, susah, problem, masalah, financial problem, penyakit. Firman Allah katakan apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Just stay still. Jangan cari jalan keluar, ya. Just stay still. Pegang itu firman Allah. Datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Ini yang saya alami, Tuhan. Ini yang saya hadapi. Yesaya 41 ayatnya 10 dikatakan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Aku ini Allahmu, ya. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan membawa kemenangan. Allah beserta dengan kita. Allah tidak hanya diam di kamar kita. Allah tidak aja menjadi orang di belakang mobil kita. Tapi Allah akan melakukan sesuatu besar. Ku tahu roh Allah ada di sini. Bila kuasa Allah turun, sesuatu pasti terjadi. Karena roh Allah ada di sini. Kalau sebagai orang Kristen, saudara tahu roh Allah ada, saudara rasa keras, saudara yakin. Sesuatu akan terjadi, saudara. Amin. Yang ketiga, anak Tuhan, Allah ada bersama dengan kita, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Habar kalau kita sin. Habar kalau kita membuat kesalahan yang kita tahu. Anyway, kita lakukan. Ya, making repeatedly mistake. Apakah Allah ada bersama dengan kita? Adultery. Apakah Allah ada bersama dengan kita?
you name it. Ya, apa yang saudara lakukan sepanjang minggu ini, you name it. Apakah Allah ada bersama dengan kita? Jangan berpikir bahwa waktu saudara melakukan itu, Tuhan bilang, that's it, I'm done with you. You with your own. And there's no more Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang saudara harus lakukan? Angkat tanganmu, ya. Minta ampun kepada Tuhan. Ya. Sepanjang minggu ini, everything yang kita lakukan in the presence of the Lord. He's there. He saw it. He knows. Ya. Angkat tanganmu. Amsal 28 ayatnya yang ke-13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mazmur 32 ayat yang ke-5, ini Daud ya. Dia tahu dosanya, ya, dosa berzina. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Luar biasa. Yohanes 1 ayatnya ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia melarikan diri. Maka ia setia dan adil. Adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Ada satu kesaksian begini nih ya. Ini ada orang yang suka mencuri koin-koin ya. Quarters dari parking itu ya. Ya. Mirror ya. Itu kan sekarang banyak udah pakai card ya. Ada juga tempat-tempat yang pakai 25 you know quarters ya. Masalahnya mereka tahu ini orang curi ya, tapi there is no evidence ya. Enggak bisa dikatakan bahwa dia yang mencuri, tapi mereka tahu dia curi. Dibawa ke judge, okay. Akhirnya judge, okay. Lack of evidence. What do you think judge gonna do to him? That's right. God say, let him go. Tapi dia harus bayar. Dia punya bail $400. Kalau dia punya bail $400 untuk keluar itu, biasanya bayarnya berapa? 10% dari 400. Kalau di bail out, ya. Jadi berapa kira-kira? Hah? $40. Ya. Okay, never mind. Good. I'll pay it now. Itu orang langsung keluarin. Bayar $40, saudara. Dia bayar pakai quarters. Nggak ada explanation lagi. Ketahuan dia yang curi, right? Apa yang kita lakukan sepanjang minggu ini, God knows, saudara. Dia sangat tahu. Mengaku saja kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan. Tuhan buka tangannya lebar-lebar. Amin, haleluya. Terakhir, sementara saya persiapkan ayat ini, saya di LA. Saya lagi jadi driver buat suami saya. Dia taking care the business, saya di mobil. Saya belajar, ya. Saudara kalau mau belajar enggak usah tunggu-tunggu sampai di rumah atau di manapun saudara bisa belajar. Saudara berdoa dia enggak usah tunggu-tunggu, di manapun saudara bisa berdoa. Sementara saya belajar bahwa sebentar saya belajar ini, saya dapat phone call. Terus dikatakan bahwa, oh Ibu Ati ini ada acara begini. Saya bilang, wow. Saya bilang, kayaknya firman Tuhan saya memang Tuhan sudah siapkan untuk acara begini. He is with us in our sorrow. Amen. Dalam kedukaan, dia ada bersama dengan kita. Distress by loss one, grief
kehilangan, Dia ada bersama dengan kita. Waktu dalam posisi ini, lost one, sorrow, apa segala macam, Tuhan ada, saudara. Rasa duka, rasa sedih itu, it's not gonna go away dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang kita alami, saudara yang pernah kehilangan. Saya just recently saya kehilangan adik ipar saya. Sebelum itu saya kehilangan dua adik laki-laki saya, yang satu dan yang saya. Jadi saya tahu, ya saya rasakan itu, you know. Rasa itu tidak akan hilang, saudara, tapi rasa itu ada. Rasa sedih, rasa maunya menangis, Allah ada. Alkitab katakan, rasa duka, rasa sorrow, rasa kehilangan kita itu tidak seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena apa? Kita ada hope di dalam Tuhan, ya? That one day we will meet Him again. Dia ada bersama dengan Bapa di surga, ya? Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan damai, sejahtera, sukacita. Ini yang dijanjikan di dalam firman Allah. Amin, saudara. Allah ada bersama kita. Roma 5 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Allah sendiri yang akan menghiburkan kita. Tiba-tiba kita merasa kuat, tiba-tiba kita merasa damai. Itu dari siapa, saudara? Dari Allah sendiri, karena kita mempunyai pengharapan. Paling kita bilang, God, you are so great, ya. Roma 14 ayatnya ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita ada hope di dalam Tuhan. Jadi di mana saudara punya posisi pada malam hari ini? Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan akan menopang saudara dengan tangan kanannya yang kuat, perkasa, yang luar biasa. It's okay. Kita masuk dalam posisi-posisi yang kita alami, it's okay. Repeatedly make mistake, raise your hand. Ampuni saya, Tuhan. Cry out like Daud. Dan Dia akan menolong saudara. Ya. Hamba-hamba Tuhan, pengerja, Tuhan ada bersama dengan kita semua dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita tidak akan menjadi pekerjaan-pekerjaan sia-sia, hambar. Tapi pekerjaan kita, Tuhan akan menjadi pekerjaan yang mulia. Saya undang tim musik boleh maju ke depan. Ya. Satu kesaksian lagi, bawa yang kedua ini. Saudara mempunyai masalah, problem, Tuhan ada bersama dengan saudara. Rumah saya kayak kapal pecah saat ini, saudara. Pipa yang di dalam wall itu pecah. Ya. Sudah dua kali. Yang pertama pecah, I able to call plumber. The good thing, that day I had money. Pay a good amount, okay? To fix it. Tapi setelah itu hati saya sakit. Saya bilang, sesuatu yang besar akan terjadi lagi. Waktu ada perasaan itu datang, saya bilang, dalam nama Yesus. Saya tahu Tuhan ada. Dalam nama Yesus, give me peace. I just don't know what to do. Ya, yeah? I'm not rich, you know. Saya bilang, sesuatu akan terjadi dalam nama Yesus. Bring me hikmat. Benar, saudara. Last week, another pipa di luar pecah. Saya tinggal di rumah itu udah 20 tahun, saudara. Saya bilang, ini kok ada suara air turun, bunyi ya. Nggak tahu di mana. Saya bangunin suami saya bilang, something is not right. There you go. Poinnya, airnya sampai ke living room, hallway, sampai di kitchen. Jadi semuanya, kayu-kayunya itu mesti dibuka. Haleluya.
Anak saya lagi di Lancaster, pulang bawa temannya. Dia bilang, I'll do it tomorrow. Because Nicholas is just like my family. Dia kerjain. I don't have to end. Tapi hati saya, Tuhan, Tuhan. Saya bilang, Tuhan, I don't know what to say. Ada saat-saatnya di mana kita, we don't know how to say, just say Jesus, Jesus, Jesus. There is something on that name. Ya? Itu saja yang, kalau hati saya sudah start restless, saya angkat tangan. Guess what, saudara? Anak saya bilang, Mom, call your insurance. Ya, saya punya fire and cloud flood. Call him. I call pagi itu, saudara. Di cover semua, saudara. Di cover semua. Saya duduk, saya menangis. Bukan hanya itu. Kemarin saya, waktu saya terima uang mengalir ke saya punya account, saya nangis, saudara. Nangis suka cita. Ya. Waktu perasaan-perasaan itu datang, saya cuma bilang, Tuhan, Tuhan. Nobody knows. Saya bilang, Tuhan, Tuhan. Itulah Tuhan kita ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ditinggalkan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama keluarga Charlene. Tuhan ada bersama Tante Sarja. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan akan beri damai sejahtera. Bahkan berkat Allah tercurah buat keluarga ini. Allah sangat mengasihi Om Nus. Allah sangat mengasihi Tante Sarja dan keluarga Sharon, Stephen dan anak-anak. Saudara tidak akan pernah yatim piatu. Tapi dia ada. Kalau dia ada, sesuatu yang besar akan terjadi. Yakin, saudara, dengan iman yakin. Jemaat, apa menjadi masalahmu pada malam hari ini? Financial problem. Dia ada bersama dengan engkau. Dia akan lakukan sesuatu yang besar.
Kalau saudara masuk di dalam dosa sepanjang minggu-minggu yang sepanjang ini, teriak saudara, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Make me whole again, Lord. Make me whole again. Oh, haleluya, Yesus. Boleh dinaikin kuncinya sedikit? Yes, curahkan. Curahkan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Puji namamu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasamu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan, Tuhan. Curahkanlah kuasamu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkan, Tuhan. Masalahmu akan dijamah. Tuhan akan beri damai sejahtera. Tuhan akan berperkara di dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Glory, Yesus. Glory, Tuhan. Glory, Yesus. Amin, amin. Mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan, hamba tidak akan bertanya kepada jemaatmu, tapi engkau Amen. Melihat kedalaman hati-hati mereka, apa yang mereka alami, saudara. Mereka tidak perlu angkat tangan, tapi engkau tahu, engkau sungguh maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu, Tuhan. Taruh di dalam hati kami rasa takut akan Tuhan. Taruh di dalam hati kami rasa menghargai engkau, Tuhan. Taruh dalam hati kami untuk embrace you, Lord. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu malam ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Jamah setiap jemaat-Mu yang sakit malam ini. Dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan, Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cuma katakan amin. Amin. Seserahkan. Haleluya. Amin.